القلب ففاض بحب كتاب الله. أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب. الحمد لله حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على الحبيب الهادي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على محمد أفضل الأنبياء والمرسلين، صلى الله على نبينا محمد الهادي البشير، وصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، رغم أنف المبغضين والمعادين. Setelah beliau mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Maha Suci yang telah menurunkan Al-Quran sebagai pengingat bagi manusia, yang telah menurunkan Al-Quran maka segala puji baginya, yang telah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk yang lurus dan tidak ada kebengkokan di dalamnya, maka beliau pun bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik, nabi dan rasul yang paling mulia, yang telah membawakan petunjuk dan berita gembira kepada seluruh umat manusia. Ahibbati, ayuhal ukhwatu wal akhawat, alasna kulluna nuridu as-sa'adah, alasna كلنا نريد أن نعيش في النور، أليس كل واحد منا لديه من المشكلات المختلفة ويريد أن ينجو منها؟ كيف العلاج؟ كيف المخرج؟ إنه القرآن. Para saudara dan saudariku, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi satu keniscayaan, menjadi satu kemestian bahwa setiap kita menginginkan kebahagiaan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kita juga memiliki permasalahan, problema, kesulitan-kesulitan yang menghadang di dalam kehidupan. Tetapi ternyata menjadi berkah bagi kita bahwa semua itu memiliki jalan keluar dan cahaya akan menuntun kita untuk mendapatkan solusinya, itulah Al-Quran. Kalamullahi haq, wa wa'aduhu haq, wa qawluhu haq. Inna hadhal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa, wa yubashirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Huna, hadha huwa al-wa'adul haq. Yaqulullahu jalla wa'ala, طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Perkataan Allah adalah kebenaran. Perkataan Allah tidak terdapat sedikit pun keraguan di dalamnya. Dia memberi petunjuk kepada jalan yang aqwam, yang lebih lurus, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa bagi mereka ada pahala dan ganjaran yang sangat besar. Taha, Allah berfirman, Taha, ma anzalna, kami tidak turunkan Al-Quran ini agar kalian menjadi sengsara, tetapi dia adalah peringatan, iya, bagi kalian agar kalian mendapatkan kebahagiaan. Ju'tukum min biladil haramain من مكة والمدينة مأذن الإسلام لألتقي معكم بهذه بدعوة كريمة من هذا المعقل الكريم من الإخوة في جمعية الوحدة وفي هذا المعهد العالي المبارك. جئت نلتقي على كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
فشكرا لكم وشكرا لدعوتكم وللقائمين على هذه الجمعية وعلى هذا المعقل وعلى هذا المعهد شكرا للأخوة والأخوات جميعا. Saya datang dari negeri Haramain, dari negeri Makkah dan Madinah, tidak lain dan tidak bukan untuk memenuhi undangan Anda sekalian, orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memenuhi undangan satu organisasi yang saya sangat banggakan, yaitu Wahda Islamiyah, dan juga terlebih khusus lagi kepada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab ini, satu institusi pendidikan yang sangat baik. Saya datang untuk memenuhi undangan Anda sekalian yang mulia untuk kita bertemu karena Al-Qur'an. Marratan ukhwa ayyuhal ahibbah. كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعيشون في جاهلية جهلا، فلما بعث الله النبي الهادي البشير ونزل عليه هذا القرآن أصبحوا أسعد الأمم، يخرجهم من الظلمات إلى النور. Para saudaraku yang tercinta, kita tahu bahwa dahulu para sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang pernah hidup dan merasakan pahitnya jahiliyah, hidup dalam kegelapan. Kemudian Allah mengutus Rasulnya membimbing mereka dengan Al-Quran yang kemudian mengeluarkan mereka dari gelapnya jahiliyah dan pahitnya kebodohan itu kepada manisnya iman dan terangnya Al-Quran. هذا القرآن ليس خاصا بالصحابة ولا بالتابعين، إن هو إلا ذكر للعالمين. ومحمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله للأمة جمعاء، فقد بين صلى الله عليه وسلم أن كل نبي يبعث لأمته خاصة، قال وبعثت للناس عامة، أي بعث للجن والإنس رحمة للعالمين. فتعالوا نقف ونلتمس هذه الرحمة. Al-Quran bukan diturunkan khusus buat sahabat-sahabat Nabi. Bahkan dia sebagaimana Al-Quran sendiri mengatakan kepada kita bahwa dia adalah peringatan untuk seluruh manusia. Ya. Bahkan Al-Quran adalah merupakan cahaya yang menerangi seluruh alam semesta. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata bahwa setiap nabi diutus untuk kaumnya secara khusus, tetapi beliau diutus untuk semua manusia dari semua kalangan dan semua bangsa. Dengan apa? Dengan rahmat yang Allah katakan sebagai rahmatan lil alamin. Maka mari kita buka hati kita untuk kita merasakan tetesan-tetesan rahmat itu saat ini. Soal. Sayuqal al-muslimun yaqra'un al-Qur'an. Yahfazun al-Qur'an. Wa ma'a dhalika katsirun minhum ya'ishu ash-shaqa' wat-ta'aba wal-'anata wash-shiddah. Aina ma dhakartuhu anna al-Qur'ana huwa sirru as-sa'adati fil hayat. Pertanyaan. Kaum muslimin semua baca Quran, bahkan menghafalkan Al-Quran, ya, dan mereka memberikan perhatian kepada Al-Quran. Tetapi sebagian besar, bahkan mungkin kita semua merasakan, kita masih saja merasakan demikian banyak problema yang mendera kita, demikian banyak persoalan yang menggelut di hadapan kita, bahkan kita terpenjara dengan persoalan-persoalan itu. Di mana janji yang tadi Anda katakan bahwa Al-Qur'an adalah rahasia daripada setiap kebahagiaan itu? Kalimati allati sa'aquluha mukhtasaratan hadha al-yawm tadulluna ala tariq as-sa'adah ala tariq al-hayat al-najihah fi ad-dunya wal akhirah. Perkataan-perkataan saya setelah ini, kata-kata yang insyaallah akan saya ungkapkan dan sampaikan kepada Anda sekalian, insyaallah
akan menjadi resep bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan dengan Al-Qur'an itu yang sesungguhnya. Allahu haqq wa rasuluhu haqq sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu haqq. Ma sa'aquluhu lakum min ajli an nakhruja min al-'anati wash-shaqa haqq bi idznillah. Allah Maha benar, Rasulnya membawa kebenaran, dan insyaallah apa yang akan saya sampaikan kepada Anda sekalian adalah kebenaran itu pula. La yakhlu bayt min mushkilah min al-mushkilat wa la usrah min al-usar min wa la mujtama' min al-mujtama'at wa la dawlah min ad-dawl kulluha la budda fiha min mushkilat. Idzan ayna at-tariq للخروج من هذه المشكلات كيف يخرج الإنسان من مشكلة يعانيها في نفسه أو في قلبه أو في بدنه أو في ماله كيف مشكلات بين الزوج وزوجه يتنعمون بالسعادة كيف الأسرة المجتمع المعهد هو حديثنا هذا اليوم بإذن الله. Setiap orang pasti mengalami persoalan, bahkan setiap bangsa ada problemanya. Setiap negara pasti ada juga masalahnya, ya. Maka kita perlu melihat apa yang menjadi jalan keluar untuk itu semua. Ya, bahkan dalam konteks pribadi, dalam konteks personal, antar personal di antara kita, setiap orang mungkin ada masalah di dalam keluarganya. Suami istri ada masalahnya, dalam keluarga ada masalahnya, di sekolah ada masalahnya. Maka apa yang akan kita ungkapkan nanti mudah-mudahan menjadi solusi dan jalan keluar daripada semua masalah itu. Ujibu ala hadzal su'al limadha kathirun yahfazun al-Qur'an wa yaqra'un al-Qur'an wa yu'anuna min ash-shaqa'i wal-'anati minhu sanawat. Hadha huwa al-jawab al-qadim bi idznillah. Banyak kaum muslimin alhamdulillah yang menghafalkan Al-Qur'an, membaca Qur'an, tapi masih saja bergelut dengan demikian banyak persoalannya. Ada apa dengan ini? Ada apa dengan kaum muslimin? As-sababul awal anna al-Qur'ana 'ala alsinatihim wa laysa fi qulubihim. Wallahu jalla wa 'ala yaqulu fi mawdhi'ain fil Qur'an, qul man kana 'aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'ala qalbik. Wa fi surati asy-syu'ara nazala bihi ar-ruhul amin 'ala qalbika. Idzan لأنهم لم يجعلوا القرآن في قلوبهم وإنما جعلوه على ألسنتهم تلاوة دون تدبر ومعنى. Pertama, sebagian kita hanya berhenti melafalkan dengan melafalkan Al-Qur'an pada lisan-lisannya. Iya. Padahal Al-Qur'an itu sesungguhnya harus bersemayam pada hati dan jiwa kita. Tadi telah disebutkan dua ayat oleh Syekh yang kedua-duanya menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan pada hati. Iya. As-sabab ats-tsani wa huwa tab'un lil awwal annahum la yatadabbaruna al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha? Al-munafiquna ya'ishuna fi a'zami adh-dhulumat wa yaqra'una al-Qur'an lakin la yanfa'uhum. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن. إذن المنافق يقرأ القرآن لكن يجيب الله جل وعلا ويبين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Yang kedua, mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an, atau barangkali bisa saya katakan kita tidak mentadaburi Al-Qur'an, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yang artinya apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an, berusaha untuk memahami Al-Qur'an, ataukah sudah terkunci hati-hati mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang munafik juga membaca Al-Qur'an. Ya, permisalan orang munafik adalah mereka yang membaca Al-Qur'an, ya. Membaca Qur'an juga tetapi tidak sampai ke dalam relung hatinya, ya. Tidak mentadaburi Al-Qur'an. في العالم الإسلامي كله بل حتى الآن في الغرب يعنون بقراءة القرآن وتجويد القرآن وحفظ القرآن وهذا أمر مهم جدا لكنهم لم يتعدوا ذلك إلى تدبر القرآن والعمل به.
Alhamdulillah, di berbagai penjuru dunia Islam saat ini kaum muslimin memberikan perhatian yang sangat besar terhadap upaya mempelajari Al-Quran dari segi membacanya, tajwidnya, menghafalkannya. Tetapi sayang seribu sayang ketika hal itu tidak beranjak ya, untuk kemudian sampai kepada tadabbur Al-Quran, memahami apa yang ada di dalam Al-Quran dan mengamalkannya. Limadha unzila Al-Quran? Tujibu ala dhalik ayat surat Sad. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadhakkara ulul albab. Idzan yakunu Al-Quran mubarakan ala sahibihi idza tadabbarahu wa amila bih. Di dalam ayat yang tadi dibacakan oleh beliau, yang artinya kitab yang diturunkan dengan penuh keberkahan, liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi ayat-ayatnya dan untuk dijadikan peringatan ya. Jadi keberkahan Al-Quran sangat berkaitan dengan tadabbur kita terhadapnya. Ubayyinu hadhihi al-haqiqa antum tullab al-ilm. حضرتم حلقات كثيرة في حفظ القرآن وتجويد القرآن وضبط القرآن، لكن كم حضرتم من محاضرة أو من درس في تدبر القرآن؟ Dan ini persoalan ini ya adalah persoalan Anda juga dan kita semua, wahai para penuntut ilmu syar'i. Betapa banyak kita menghadir halaqah-halaqah untuk menghafal Quran, memperbaiki bacaan Quran, tetapi berapa banyak majelis-majelis yang kita hadiri untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an yakhtalifu 'an at-tafsir. At-tafsiru huwa al-kashfu. Aqulu fasartu 'an dhira'i ay kashaftu 'anhu. Ay kashfu bayan al-ma'ani wal ahkam wad dilalat, hadha huwa at-tafsir. Amma at-tadabbur. Tafsir berbeda dengan tadabbur. Yang dimaksud dengan tafsir adalah menyingkap, adalah mendalami secara sangat mendalam tentang makna-makna yang terdapat di dalamnya, seperti ungkapan beliau ya, mengungkapnya. Tetapi tadabbur berbeda dengan itu. At-tadabbur huwa at-tafakkur, huwa fahmu dilalatil ayat, huwa al-wuquf ma'al ayah wa tikrariha hatta yattadhihal murad. Tadabbur adalah tafakkur, berusaha untuk memikirkan dan berinteraksi dengan ayat itu ya, dan terus menerus bersama dengan ayat itu berusaha untuk memahaminya sampai kemudian jelas apa yang dimaksudkan oleh Allah di dalam ayatnya itu. Kullu man a'tahu Allahu 'aqlan wa fahman yastati'u an yatadabbar, li'anna makana at-tadabbur huwa al-qalb. Kata beliau, setiap kita diberikan oleh Allah akal dan pikiran untuk bisa mentadabburi Al-Qur'an, karena sesungguhnya sumber daripada upaya kita untuk mentadabburi Al-Qur'an adalah akal yang dikaruniakan di dalam dada kita. Lakin hadza lahu dhawabit wa usul wa manhaj wa laysa li kulli man arad hatta la yaqa' fil khata' fi fahmi kalam Allah jalla wa ala. Tetapi tidak semena-mena saja, tidak begitu saja setiap orang ya ingin mentadabburi Al-Qur'an. Ada metodenya, ada caranya, ada manhajnya, agar orang juga tidak salah paham terhadap makna daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Zurna Andalusia qabla 3 atau 4 sanawat wa waqa'na الهيئة العالمية لتدبر القرآن مع الأخوة هنا وهي الهيئة الإندونيسية لتدبر القرآن من أجل وضع المنهج المناسب من أجل التدبر. الحمد لله kami telah mendirikan satu lembaga internasional untuk meletakkan dasar-dasar metode yang benar untuk mentadabburi Al-Qur'an ini, agar bisa menjadi pedoman dan membantu seluruh kaum muslimin untuk hidup dengan bertadabbur terhadap Al-Qur'an yang mulia ini. Ubayyinu lakum ahammiyata at-tadabbur
الذي غفلنا عنه كثيرا من خلال بعض الأدلة القادمة. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tadabbur ini ya dengan beberapa dalil yang akan saya jelaskan berikut ini. يقول الإمام الحسن البصري يقيمون حروفه ولا يقيمون معانيه لا يلحنون في لفظه ولكنهم يلحنون في العمل كله. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri, mereka menegakkan huruf-hurufnya tetapi tidak menegakkan makna dan pengamalannya. Mereka tidak salah membaca tetapi salah mengamalkan semua Al-Qur'an. Di surat Al-Furqan يقول الله جل وعلا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا كثير منا يحسب أن هجر القرآن هو عدم تلاوته وهذا فهم قاصر سأبين بل كما بين الإمام ابن القيم رحمه الله. Di dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan keluhan sang rasul yang mulia ya ketika keluhan ini diabadikan oleh Allah di dalam firman-Nya dan berkatalah sang rasul sesungguhnya kaumku ini telah menjadikan Al-Qur'an sebagai mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Sebagian di antara kita menyangka bahwa hajrul Qur'an, fenomena meninggalkan Al-Qur'an itu hanya terbatas ketika kita tidak membaca Al-Qur'an. Ini adalah satu pemahaman yang sangat keliru. Insyaallah kita akan jelaskan bagaimana Ibnu Qayyim menjelaskan tentang kesalahan ini. Hal yarda ahadun minna an yashtaki an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila rabbih. Hal yarda ahadun minna an ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yaqul ya rabbi inna fulan qad ittakhadha al-qur'ana mahjura? Hal ahadun yarda bihadha? Apakah kita ini rela dan mau kalau sang rasul tercinta mengadukan kita kepada Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya si fulan ini ya telah menjadikan Quran sesuatu yang dia tinggalkan. Qala Ibnu Qayyim al-hajru ala khamsati anwa'. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa fenomena meninggalkan Al-Quran itu terdapat lima bentuknya. Kullu man waqa'a walau fi wahidah min hadhil khams faqad hajara al-Quran. Setiap orang yang terjatuh dari salah satu di antara lima bentuk ini maka sesungguhnya dia sudah dianggap sebagai orang yang meninggalkan Al-Qur'an. Nah ya. Apakah itu? Man lam yaqra' al-Qur'an hajara al-Qur'an. Siapa yang tidak baca Quran sungguh dia telah meninggalkan Quran. Man lam ya'mal bil-Qur'an hajara al-Qur'an. Siapa yang tidak beramal dengan Quran sungguh dia telah meninggalkan Al-Qur'an. Tiga. Man lam yuhakkim al-Qur'an fi syu'unihi al-khassati wal-'ammah hajar al-Qur'an. Siapa yang tidak bertahkim, berhukum dengan Al-Qur'an, baik dalam persoalan pribadi maupun persoalan umum, sungguh dia telah meninggalkan Al-Qur'an. Man lam yastashfi bil-Qur'an ay yata'alaj bil-Qur'an faqad hajar al-Qur'an. Barang siapa yang tidak berobat dengan Al-Qur'an, maka sungguh dia telah meninggalkan Al-Qur'an. لكن العلاج ليس هو الرقية الشرعية فقط إنما العلاج بالعمل به وتتبع معانيه. Dan obatnya itu ya bukan berarti hanya dengan ruqyah syar'iyyah saja ya tetapi tentu dengan mempelajari maknanya dan mengamalkannya. كثير من الناس يرقون بالرقية الشرعية بالقرآن لكن لا يعالجون مشكلاتهم بالقرآن من خلال التدبر. Banyak orang yang berobat dengan ruqyah, dengan Al-Quran, tetapi tidak mengobati pangkal dari permasalahannya itu ketika dia tidak mentadabburi dan mengamalkan Al-Quran. Al-Khamis, ma huwa? Yang kelima apa? Man lam yatadabbaril Qur'an faqad hajar Al-Quran. Barang siapa yang tidak mentadabburi Al-Quran, maka sungguh dia telah meninggalkan Al-Qur'an. Hatta law kana yahfazul Qur'an aw yatlul Qur'an ma dama la yatadabbarul Qur'an faqad hajara al-Qur'an. Walaupun dia membaca Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an tapi dia tidak mentadabburi Al-Qur'an, berusaha memahami maknanya dengan benar,
maka sungguh dia telah meninggalkan Al-Qur'an. Walidzalika aidza yaqul Ibnu Katsir rahimahullah fi qouli ta'ala wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura qala hajruhu 'adamul 'amali bihi wa 'adamu tadabbur. Oleh sebab itu Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan tentang ayat yang beliau bacakan tadi, sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang ditinggalkan, beliau mengatakan meninggalkan Al-Qur'an adalah tidak mengamalkannya dan tidak mentadabburinya. Al-Qur'an ajib. Qur'an ini ajib ya. Ya. Menakjubkan. Wa qala ikhwanuna jin sami'na Qur'anan ajaba. Dan saudara-saudara kita dari kalangan bangsa jin mengatakan kami telah mendengarkan Qur'an yang menakjubkan, bacaan yang menakjubkan. Wa bayanu dhalika anna al-Qur'an fihi kullu shay'in yu'aliju umuraka al-khassa wal-'amma. Yang maknanya adalah bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu terdapat di dalamnya apa yang bisa menyelesaikan dan mengobati semua permasalahan kita, baik pribadi maupun persoalan yang sifatnya kemasyarakatan dan umum. Ad-dalilu ma huwa? Apa dalilnya? يقول الله جل وعلا في سورة النحل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl, sungguh kami telah menurunkan kepadamu kitab yang terdapat di dalamnya penjelasan terhadap segala sesuatu. كل في اللغة العربية من أقوى صيغ العموم أي كل شيء في القرآن. Kata-kata kul, kullu di dalam bahasa Arab menunjukkan satu penekanan yang paling kuat untuk menyebutkan keseluruhan makna sesuatu itu. Maka ketika dikatakan tibyanan li kulli syai, artinya semua, semua persoalan. Wa aira fi nafs al-ayah wa nazzalna 'alaika al-kitaba tibyanan li kulli syai wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Dan di dalam ayat yang sama Allah berkatakan selain penjelasan ada petunjuk, ada rahmat bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Na'khudhu mithalan wahidan 'amaliyan. Kita coba ambil contoh simpel secara praktis. Katsirun minan nasi yashku ilaina annahu yu'ani mushkila imma fi nafsihi aw fi malihi aw ma'a zawjatihi aw az-zawjah ma'a zawjiha wa nadulluhu 'ala suratin 'azimatin jiddan. Banyak orang yang mengeluhkan persoalannya, persoalan pribadi atau persoalannya dengan istrinya, persoalannya dengan suaminya, maka kita akan tunjukkan satu solusi yang jitu untuk itu. Wadalilu ala dzalik akhadnahu min qouli ta'ala wa nunazzilu min al-qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan kami telah turunkan di dalam Al-Qur'an itu ada obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa huna wa nunazzilu min al-Qur'an min huna laysat tab'idhiyah innama hiya bayaniyah ay kull al-Qur'an. Kata-kata min di sini, min al-Qur'an, bukan menunjukkan tab'id, artinya ada sebagian dari Al-Qur'an, tetapi ini menunjukkan keseluruhan Al-Qur'an. Min yang menunjukkan bahwa semua Al-Qur'an itu mengandung rahmat dan obat bagi orang-orang yang beriman. Su'ila syaikhuna Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah, "Limadza la yujadu fil Qur'an surah isma suratul syifa aw at-tib?" Qala, "Li'anna al-Qur'an kulluhu syifa." Ditanyakan kepada guru kami Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, "Kenapa tidak ada di dalam Al-Qur'an satu surah yang namanya suratul syifa, surah penyembuhan, surat kesembuhan?" Kata beliau, karena sesungguhnya semua yang terdapat dalam Quran itu mengandung kesembuhan. Idzan na'udu ila hadhihi surah allati wa'adtukum biha wa nu'aliju biha katsiran minal mushkilat allati taqa' khassatan aw 'ammah. Oleh sebab itu kita akan kembali dengan apa yang kita janjikan untuk membacakan satu surah yang akan menjadi obat dan solusi terhadap semua permasalahan Anda. Hadhihi surah ismuha qad yastaghrib al-ba'd karena ismuha syadidun ba'd asy-syai. Nama surah ini mungkin sebagian kita akan merasa heran karena mengandung makna yang keras. Suratul Talaq. Suratul Talaq, ya. Surat Talaq, ya. Artinya cerai, ya. Ini dan solusinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi.
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Allah berfirman di dalam surah ini, ya, yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Sungguhnya akan Allah sampaikan setiap urusannya. Di surah At-Talaq, la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Di dalam surah ini juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kau tidak tahu, bisa saja Allah menjadikan di dalam persoalan itu ada sesuatu. La tasta'jil, sayaj'alu Allahu ba'da 'usrin yusra. Jangan Anda tergesa-gesa, karena Allah mengatakan, ya, Allah akan menjadikan setelah kesulitan itu ada kemudahan. Katsiruna nadhkuru lahum hadhihi as-surah bi syarq awwal nuqtatin fiha wa may yattaqillah tataghayyaru hayatuhu. Pertama saja, ya. Bagian pertama daripada ayat ini, ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, amalkan saja ayat ini, akan berubah kehidupan Anda. والسور كثيرة من ذلك سورة الشرح. Dan surah-surah dalam Al-Qur'an sangat banyak dalam masalah ini. Salah satunya adalah surah Asy-Syarah. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Dan sungguh setelah kesulitan itu ada kemudahan. هذه القارورة غلافها بلاستيك وفي وسطها الماء البلاستيك لا يشرب لكن يشرب الماء الذي في وسطها. Botol ini, ya, di bagian luarnya adalah plastik, ya, tetapi di dalamnya ada air, ya. Kita minum bukan plastiknya, tetapi kita minum air yang ada di dalam plastik ini. هنا معنى مع العسر يسرا كما أن الماء مع هذه القارورة فكل عسر يمعه يسر. Inilah makna setelah kesulitan ada kemudahan, ya. Di luarnya kelihatan seperti sesuatu yang sulit ditembus, tetapi di dalamnya menyegarkan kita. لكنني لا أستطيع أن أشرب الماء هكذا لا بد من فتحه والبحث عن الماء ثم أشربه. Tapi tidak mungkin saya minum air seperti ini, ya, karena saya tidak buka itu. Saya minum air seperti ini. Masya Allah. Baik. Idzan nantaliq anna kull 'usr yaqinan ma'ahu yusr, kama annani aqulu hadzal kaf ma'aha al-yad. Yakinlah bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ketika saya katakan ini tangan saya, pasti ada telapak tangan saya di sini bersama dengan tangan saya. Ya. Tidak berpisah. La budda min hadzal yaqin wa illa la yastati' al insan an yafham al quran wa la an yu'alij al mushkilah. Harus dengan keyakinan, karena kalau tidak dengan keyakinan, Anda tidak akan bisa menjadikan Quran sebagai solusi dan jalan keluar daripada semua permasalahan Anda. Na'khudhu mithalan akhar min khilal tadabbur. Coba kita ambil contoh lain dari tadabbur kita. Ahadul masyayikh alladhina tuhibbunahum fataha Allahu alayhi bitadabbur. Fanzuru kayfa kanat an-natijah. Seorang masyayikh kita yang Anda semua tentu sangat mencintainya telah dibukakan oleh Allah, ya, untuk bisa mentadabburi Al-Qur'an. Wa la yarghabu bi dhikri ismihi fa'dhuruni lan adhkur. Saya tidak akan sebutkan namanya, ya. Langsung saja kepada contohnya. Yaqul kanat taq'al mushkilat fi baiti wa abhadu an 'ilajiha kama yabhadu katsirun minan nasi 'an 'ilaji mushkilatihim hatta hadana Allah li ayah fi surah asy-syura. Beliau katakan dia mendapati satu problema di dalam rumah tangganya, di dalam rumahnya, dan dia keliling untuk mencari apa yang menjadi solusi daripada problema itu. Ternyata dia dapatkan di dalam satu ayat di dalam surat Asy-Syura. Juz'un min ayah. Ma hiya hadhil ayah? Sebagian daripada ayat itu. Ayat yang mana ini? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa-apa yang kau dapati menimpa engkau daripada musibah, sesungguhnya itu adalah akibat daripada apa yang kau kerjakan dengan tangan-tanganmu. Kaifal ilaj? Kaifa tadabbar?
bagaimana solusinya, bagaimana tadabburnya. كيف كانت هذه المشكله هذه الايه سببا لحل مشكلاته. Bagaimana ayat ini dijadikan sebagai cara untuk menjadi solusi daripada problema yang dihadapinya. يقول اذا جئت الى بيتي ووجدت في البيت مشكله كبيره ووجدت اهلي او اولادي قد حزنوا لهذه المشكله اسالهم سؤالا واحدا اقول هذه المشكله هل هي مصيبه. Kalau saya dapati di rumahku atau di keluargaku istri atau anakku mengeluhkan satu problema, maka saya akan bertanya kepada mereka, apakah problema dan permasalahan ini termasuk musibah? Yaqulun na'am, law lam takun musibah ma hazanna. Law kanat mas'alatan yasirah ma hazanna, lakin kabirah wa mushkilah. Tentu keluarganya akan berkata, ya, ini musibah. Kalau dia cuma persoalan kecil untuk apa kita bicarakan? Iya. Aqulu li zawjati aw auladi ana wa antum as-sabab. Saya akan berkata kepada istri dan anak saya bahwa penyebab persoalan itu adalah saya dan Anda sendiri. Yaquluna la as-sabab min al-jiran aw al-aqarib aw min fulan aw min kadha, lasna as-sabab. Mereka akan berkata sebabnya ini karena tetangga atau karena si fulan, orang-orang lain, ya. Mereka akan menghindar. Aqulu lahum qaulullahi haqq. Maka aku akan berkata kepada mereka, perkataan Allah itu yang maha benar. Wa ma asabakum min musibah wal musibah nakiratun fi siyaqin nafi fahiya ta'um famin anfusikum famin bima kasabat aydikum. Maka perkataan Allah itu maha benar, seperti ayat yang tadi telah dibacakan, tidaklah ya ada satu musibah ini adalah bentuk penafian yang nakirah, ya, datang dalam bentuk penafian, maka maknanya adalah umum, yaitu musibah apa saja. Ya. Aqulu sahih, qad yakun alladhina fa'alu hadhihi al-musibah min al-ijiran aw al-aqarib aw min adu, lakinna Allah sallatahum 'alaina li dhanbin irtakabnahu fi haqqillah. Benar bahwa bisa saja kesalahan itu sebab itu dari tetangga kita atau orang lain atau dari musuh kita sekalipun, tetapi kenapa mereka bisa melakukan itu? Allah telah membuat mereka sanggup untuk melakukan itu karena dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika yaqulu Ali radhiyallahu anhu ma waqa'a bala'un illa bidzamb. Oleh sebab itu dikatakan tidaklah terjadi satu musibah kecuali karena adanya dosa. Kaifal hal? Yaqul la ubashiru hal al-mushkilati mubashara. Adhhabu wa ubashiru halaha ma Allah li'annani akhta'tu fi haqqillah aw anti ayyuha az-zawja akhta'ti fi haqqillah aw anta ayyuha al-ibn akhta'ta fi haqqillah fa'aqabana. Beliau mengatakan saya tidak akan langsung kepada sebab yang kasat mata daripada persoalan itu, tetapi saya akan langsung kembali kepada Allah, ya, kesalahan saya kepadanya yang menjadi penyebab terjadinya musibah itu, kesalahan Anda wahai istriku yang menjadi penyebab terjadinya musibah itu, kesalahan Anda wahai anakku kepada Allah yang menjadikan musibah itu terjadi kepada kita. Fa'awalan abda bil-istighfar wa'at-taubah adhab ila Allah ya Rabbi i'fu anni ya Rabbi annani akhta'at thumma بعد ذلك أعالج المصيبة مع صاحبها. Maka yang pertama aku akan beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Ya, kemudian setelah itu aku akan berupaya melihat bagaimana penyelesaian masalah itu secara langsung. وكثيرا يقول تنحل المشكلة والمصيبة بعد الاستغفار مباشرة قبل أن أبدأ في علاجها مع صاحبها. Subhanallah. Kata beliau, Syekh kita itu yang beliau ceritakan dan tidak disebutkan namanya, sangat banyak kejadian saya baru memulai dengan istighfar, memohon ampunan Allah, persoalan itu sudah selesai. Belum saya memulai untuk menyelesaikan persoalan itu dari persoalan sebab-sebab yang kasat mata. Baru mulai dengan istighfar, sudah selesai. Wama kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah mengatakan, dan tidaklah Allah akan mengazab mereka padahal mereka itu senantiasa mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Haulai wa hum musyrikun. Fa kaifa bil mu'min idza astaghfara Allah? Ini ayat ini berkenaan dengan orang musyrik. Bagaimana pula dengan orang-orang yang beriman ketika mereka memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala? Idzan huwa istafada min hadhihi al-ayah bi hal mushkilati al-khassati wal-'ammah. Oleh sebab itu, ayat ini adalah jalan keluar dan solusi menyelesaikan semua permasalahan, baik persoalan pribadi
maupun yang sifatnya umum dan kemasyarakatan. Misalun akhar. Contoh lain. Imra'ah lam tahmil. Perempuan, seorang wanita belum dikaruniai kesempatan untuk hamil. Dhahabat ila al-mustashfayat wal 'ilajat, ma wajadat 'ilaj. Pergi ke rumah sakit, tempat berobat, telah berkeliling untuk mendapatkan ya. Fasami'at al-imama aw qara'at fiha qawluhu ta'ala fi surati Nuh yaqulu liqaumihi ya qaumi istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-sama'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin وبنين قالت ربنا يقول ويمددكم بأموال وبنين فبدأت تستغفر فخلال عدة أشهر حمرت. Maka satu ketika dia mendengar seorang imam salat membaca firman Allah di dalam surat Nuh yang artinya ya berkata Nuh alaihissalam, wahai kaumku, memohon ampunlah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan menurunkan hujan dan air yang turun dengan derasnya, dan Allah akan mengaruniakan kepadamu ya harta dan anak-anak ya bi amwalin wa banin. Maka semenjak itu dia terus-menerus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan Allah, maka tidak lama kemudian Allah membuat dia bisa hamil. Walidzalik kullu nabiyyin amara alaihim salam amara qaumahu bil istighfar li'annahu min a'zamil futuhat wa halil mushkilat. Oleh sebab itu semua nabi telah memerintahkan kepada kaumnya untuk memohon ampun, beristighfar kepada Allah, karena dia adalah pintu pembuka yang paling utama daripada semua problema yang datang menghadang dan membelenggu. Lakin akhtum lana waktu intaha hatta nusaffal asla. Enam. Lakin hatta yatahaqqaq hadzal amr la budda min syurutin mukhtasarah. Tapi untuk bisa terwujudnya hal itu, kita harus memenuhi syarat-syaratnya. Awalan al-ikhlas an yastaghfirallaha sadiqan. Yang pertama adalah ikhlas, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Athani at-taqwa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yakhruj mimma fihi min adh-dhunubi wal ma'asi. Taqwa kepada Allah, segera keluar daripada segala kemaksiatan dan kedurhakaan serta dosa kepada Allah. Thalithan an yu'alliqa qalbahu billah la yu'alliquhu bil khalq ma'a jawazil 'amali bil asbab. Gantungkan hatimu dan harapanmu hanya kepada Allah. Walaupun kita dibolehkan untuk melakukan asbab, sebab-sebab yang manusiawi, tetapi hati kita tidak boleh bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rabi' al-yaqin annallaha sayahullu mushkilatahu, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wal istighfar min a'zam ad-du'a. Yang berikutnya adalah yakin, ya, tidak ragu-ragu. Yakinlah bahwa Allah Maha Kuasa untuk bisa menyelesaikan persoalan Anda. Khamisan adamul istijjal yustajabu lil mar ma lam yastajil. Hadha kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu kayfa yastajil? Qala yaqul da'awtu wa da'awtu wa da'awtu lam yustajab li. La. Yang berikutnya, jangan tergesa-gesa saudara. Ya. Bagaimana yang dimaksud tergesa-gesa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada orang yang berdoa, kemudian dia berkata, "Wahai Tuhanku, saya sudah berdoa sedemikian lama tetapi aku belum diberikan." Itu bermakna dia tergesa-gesa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kullun unzuru surat al-anbiya, hal tadabbartumuha? Surat al-anbiya, apakah Anda sudah mentadabburinya? Kullu wahidin min ha'ula'i al-anbiya waqa'a fi mushkilah wa bayyana Allahu lana kayfa najaa minha. Coba perhatikan dalam surat itu setiap nabi digambarkan menghadapi problem, menghadapi masalah, dan Allah berikan jalan keluar dari permasalahan setiap nabi itu. Fatadabbaru hadhihi surah satajiduna fiha fathan 'aziman bi'iznillah. Tadabburi baik-baik surah ini, maka Anda akan mendapatkan pertolongan, Anda akan dapatkan ya pembuka jalan kebaikan dan penyelesai daripada setiap permasalahan yang sangat luar biasa. Huna yakunul Qur'anu fi qulubina wa laysa faqat bi'alsin. Dengan demikian Al-Qur'an telah berlabuh pada hati kita, tidak hanya sekadar terucap pada lisan kita. Nas'alullah an yanfa'ana bil Qur'an wa an yarfa'ana bil Qur'an wa yataqabbal minna wa minkum wa nabqa ma'a al ikhwa fi baqiyati hadha al liqa. Syekhana, yani Syekh Harman yaqul mudakkirukum bi al wasiyyah al khassa lin nisa. Nعم Syekh. Ijzal su'al la, ma fi ma'na. Nعم, ma اولا انا ارحب هذا السؤال في الاخوات الكريمات وفرحت بمشاركتهن معنا في هذا اللقاء. Kemudian beliau mengatakan, saya secara khusus memberikan apresiasi
kepada para muslimah, para akhwat kita yang telah hadir dan ikut serta di dalam acara kita ini. Wa ashkuruhunna ala ma ra'aituhu min madharin 'azimin fil libas asy-syar'i. Dan saya juga memberikan apresiasi yang sangat besar ya dengan apa yang kami saksikan dari hijab syar'i yang dikenakan oleh para akhwat kita. Wa hunna yarawna katsiran min madhahir an-nisaa' hadahunna Allah qad kharajna 'anil hijab asy-syar'i. Dan banyak sekali kita saksikan fenomena kaum muslimi, kaum muslimat pada hari ini keluar dari rumah-rumah mereka dengan tidak malu untuk tidak mengenakan hijab yang syar'i. Al-um, al-mar'ah, al-ukht hiya allati turabbi al-aulad akthar mimma yurabbihim al-ab. Ketahuilah, ibu adalah orang pertama yang paling utama, yang paling besar perannya untuk membina dan mendidik anak, mohon maaf, lebih daripada bapaknya. Khawlah radhiyallahu anha lamma zaharaha zawjuha radhiyallahu an Aus qalat kalimah tuktabu bima'iz dhahab. Seorang sahabiah yang bernama Khawlah ya berkata dengan satu ungkapan yang ditulis dengan tinta emas. Taqulu ya Rasulullah قد سمع كما تعلمون في سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله تقول عندي صبية يعني أطفال إن ضممتهم إلي لما افترقت مع زوجها جاعوا وإن ضممتهم إلى زوجي ضاعوا. Ya, beliau mengatakan saya dia telah berpisah dengan suaminya kemudian punya seorang anak bayi. Dia katakan kalau anak bayi itu bersama dengan saya dia akan kelaparan iya tapi kalau saya berikan kepada keluarga suami saya dia akan terlantar. Ma'nahu annal ab huwa alladhi yunfiqu 'alal aulad wal um hiya allati turabbi 'alal aulad turabbi al aulad. Oleh sebab itu bisa dipahami ya perkataan sang sahabiah ini bahwa sang ibulah yang mendidik anaknya dan bapak inilah yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anaknya. ولذلك لا بد من الفريقين كما ان الحمل حدث من الرجل والمراه فتصلاح الاولاد يحتاج الى الام والاب الى الزوج والزوجه. Oleh sebab itu perlu untuk diingat bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama antara ibu dan bapak sebagaimana hadirnya anak itu ke dunia juga adalah hasil kerjasama yang baik antara ibu dan bapak maka pendidikan mereka juga harus kemudian merupakan kerjasama antara ibu dan bapak. Walidzalika ala akhawatina al-inaya bi tarbiyati abna'ihim min as-sighar. Oleh sebab itu seharusnya para akhwat kita, para muslimat kita memperhatikan pendidikan anaknya sejak dini, sejak mereka kecil. Yaqulu asy-sya'ir al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal a'raqi. Seorang penyair mengatakan ibu adalah madrasah yang pertama. Jika engkau membangun dan menguatkannya, maka sungguh engkau telah menyiapkan satu bangsa yang sangat kuat dan dahsyat. Waqad taba'tu dirasatan muhimmah ujriyat fi hadil marakiz anna alladhina yaqa'una fil jarimah katirun minhum bisabab al mushkilati baina al ummi wal ab ay al zawj wal zawjah. Saya kata beliau telah membaca hasil penelitian salah satu pusat penelitian masalah-masalah sosial bahwa banyak pelaku-pelaku kriminal itu adalah orang-orang yang bermasalah orang tuanya ya, yang tidak tentram keluarganya akhirnya mereka menjadi pelaku-pelaku kriminal. Walidzalika usi الأزواج والزوجات أي الآباء والأمهات إذا وقعت مشكلة ألا تناقش أمام الأولاد أبداً. Oleh sebab itu saya wasiatkan kepada para bapak, para ibu, para suami, para istri, kalau anda punya masalah jangan bahas masalah anda itu di hadapan anak-anak anda. وقد ثبت علمياً أن الطفل في مهده يتأثر في المشكلات بين أبيه وأمه. Dan penelitian telah menunjukkan, membuktikan bahwa seorang bayi, satu bayi saja, anak bayi yang masih digendong, yang masih ada dalam ayunannya, mendapatkan pengaruh dan dampak buruk dari problem
ya, antara ibu dan bapaknya. فحتى ينشأ الابن في بيئة طيبة نجنبهم المشكلات فإذا وقعت يكون دون علم الأبناء إطلاقا. Oleh sebab itu kita harus menyiapkan lingkungan yang baik buat anak-anak kita, tempat mereka tumbuh jauh daripada permasalahan-permasalahan yang akan menjadi bibit daripada setiap keburukan dalam kehidupan mereka. Al-a'da adraku hadzal amr fawajjahu sihamahum lil mar'ati min ajli ikhrajiha min diniha. Oleh sebab itu musuh-musuh Allah tahu tentang rahasia ini. Oleh sebab itu mereka mengarahkan panah-panah beracun mereka kepada para wanita muslimah untuk mengeluarkan mereka dari agama mereka yang mulia ini. Syahadah lakunna ya nisa'u Indonesia. Naam Syekh. Syahadah lakun sa'aqulha. Nah, ada satu syahadah ya, persaksian dari beliau untuk wanita-wanita Indonesia. Asy-syahadah min ayn? Min Obama, ar-ra'is al-Amerika. Ini persaksian dari Obama, ya, presiden Amerika. Yaqul ana hazin li'anna nisa'a Indonesia raja'na ila al-hijab. Al-hijab. Dia bilang saya sedih, sangat sedih, ya, karena wanita-wanita muslim Indonesia itu kembali mengenakan hijabnya. فَأَغْيُغُوهُ أَغَاضَهُ اللَّهُ بِالْحِجَابِ وَالْإِلْتِزَامِ بِحِجَابِكَ. Maka jauhkan mereka dari hijab dan iltizam berpegang teguh kepada agamanya. وَالْحَقُّ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ. Dan kenyataannya Masya Allah lebih daripada apa yang dikatakannya. هذا ما أقوله لأختي وأقول من خلال تدبر القرآن عالجي مشكلاتك فكم من أسرة سورة باسمك سورة النساء سورة مريم. Maka saya katakan kepada saudari-saudariku kaum muslimah, ya, selesaikan permasalahan kita, permasalahan Anda dengan Al-Qur'an, tadaburi baik-baik, ya, surah yang sama dengan Anda yaitu surat An-Nisa, surat Maryam, ya, maka Anda akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Min atwal as-suwar fil Qur'an surah An-Nisa. Di antara surah yang terpanjang di dalam Al-Qur'an adalah surat An-Nisa. Wa surah Al-Ahzab surah An-Nisa as-sughra. Dan surat Al-Ahzab juga dikatakan sebagai surat An-Nisa yang kecil. Al-Qur'an 'unya bil mar'ati 'inayatan 'azimah li'annaha hiya murabbiyatul ajyal. Al-Qur'an memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perempuan dan wanita karena wanita adalah pendidik generasi yang akan datang. Syukran lakum wa liman da'a wa li hadhihi al-fursa wa naqifu ma'a as'ilatikum wa 'amal ikhwa fi baqiyyat al-barnamaj. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian antum sekalian dan sekarang kita berikan kesempatan kalau ada yang ingin bertanya, ya.